كلمتان حبيبتان إلا الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. Orang-orang yang datang sembah daripada mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa mereka yang mendahului kami dalam iman. Ulama berkembang dalam hal seperti ini. Dulu kita pernah sebut. Sebab itu ulama berbeza pendekatan yang perlu pada zaman mereka. Saya baca dalam satu Facebook, sekumpulan ulama muda dalam sebuah organisasi menyatakan bahawasanya gula naik 20 sen saja tak patut kita mengkritik pemerintah. Ini saya fikir tidak tepat. Mengkritik bukan berarti berperang. Mengkritik, orang pernah mengkritik Umar bin Khattab dan Umar tak menganggap dia wajib dibunuh ataupun dia mesti dibunuh. Mengkritik bukan berperang, bukan memaki. Mengkritik memberikan pandangan, meluahkan rasa tidak puas hati terhadap hak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita tahu apabila pemerintah pada zaman dia ingin mengambil cukai kutipan untuk membolehkan kerajaan berperang dengan tentera Kristian, An-Nawawi tidak setuju sehingga pemerintah itu bebas daripada kemewahan. Aku dengar diri kau, jariah kau, istana kau, berbagai-bagai kemewahan yang ada, kau pastikan ini semua dibelanjakan dan kau ambil daripada Baitul Mal. Maka ketika itu, ketika itulah barulah kau naikkan cukai kepada orang Islam. Kita tak ada masalah, bukan masalah gula, tak boleh ambil subsidi gula, tapi letaklah pada beras ke. Kalau orang kata tak, dia tak mau bagi kat gula, nanti bimbang rakyat kencing manis banyak. Pasal pun naik harga minyak, bimbang takut rakyat duk joli apa, buang masa duk enjoy banyak. Pasal pun tarik subsidi beras, bimbang takut rakyat gemuk. Apa lagi nak tarik? Semua benda boleh bagi tahu sebabnya. Ini tidak munasabah. Jika para pemerintah itu zuhud, maka kita nampak munasabah. Tapi kita masuk ke Kuala Lumpur hari ini, kita akan melihat istana yang hampir 1 bilion harganya. Dan kita akan tengok projek-projek lain yang berbilion. Dan kita akan tengok majlis-majlis makan, sambutan-sambutan hari jadi orang itu dan ini, yang menggunakan dana negara dengan begitu mewah. Tiba-tiba yang nak disukat hanyalah gula orang kampung. Sebab itu kita jangan naif, jangan dangkal di dalam perkara-perkara seperti ini.